Welcome to Young Student Channel. Don't forget subscribe, like, and comment. Halo sahabat Indonesia. Sungai terpanjang di Indonesia. Sungai Kapuas atau Sungai Kapuas Buhang atau Sungai Batang Lawai merupakan sungai yang berada di Kalimantan Barat. Sungai ini merupakan sungai terpanjang di Pulau Kalimantan dan sekaligus menjadi sungai terpanjang di Indonesia dengan panjang mencapai 1.143 km. Nama Sungai Kapuas diambil dari nama daerah Kapuas, sekarang Kapuas Hulu, sehingga nama sungai yang mengalir dari Kapuas Hulu hingga muaranya disebut Sungai Kapuas. Sungai Kapuas merupakan rumah dari 700 jenis ikan dengan sekitar 12 jenis ikan langka dan 40 jenis ikan yang terancam punah. Potensi perikanan air tawar di Sungai Kapuas adalah mencapai 2 juta ton. Hutan yang masih terlindungi dengan baik menyebabkan Sungai Kapuas terjaga kelestariannya. Sungai Kapuas tetap menjadi urat nadi bagi kehidupan masyarakat, terutama suku Dayak dan Melayu di sepanjang aliran sungai. Sebagai sarana transportasi yang murah, Sungai Kapuas dapat menghubungkan daerah satu ke daerah yang lain di wilayah Kalimantan Barat. Dan selain itu, Sungai Kapuas juga merupakan sumber mata pencarian untuk menambah penghasilan keluarga dengan menjadi nelayan menangkap ikan secara tradisional. Sungai Kapuas yang lain juga terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Kapuas. Sungai ini membentang sepanjang kurang lebih 610 km. Dari Kecamatan Kapuas Hulu sampai Kecamatan Selat yang akhirnya bermuara di Laut Jawa. Keindahan Sungai Kapuas di Kota Pontianak.